Pasti ada sesuatu deh antara Pasha sama si Adis. Gak mungkin mereka nge-hold pernikahan mereka tanpa alasan yang penting. Anjani ngelahirin anak perempuan. Pasha punya adik. But wait, ini tanggal lahirnya, tanggal lahir Pasha. Atau jangan-jangan Pasha bukan anak kandungnya Tante Anjani? Jangan-jangan ini tes DNA Pasha sama Om David? Kok gak cocok? Pasha anak siapa? Serius lo? Sumpah ini plot twist banget sih. Gue juga bener-bener gak nyangka banget ini. Gila sih. Terus, kalau dari cerita lo ini kan Pasha gak mungkin cerita sama siapapun. Siapa yang tahu? Adis tahu. Karena gue waktu itu gak sengaja dengar. Tapi si Adis bilang sama Pasha untuk sembunyiin ini dari Reno. Karena kalau misalnya Reno tahu, wah dia pasti gak bakalan terima sih. Iya sih, kalau gue jadi Reno juga bakalan gue tuntut. Ya gimana pun Pasha itu kan bukan siapa-siapa. Otomatis harta keluarga Wijaya ya harusnya miliknya Reno, bukan Pasha. Gila sih pasangan satu itu, benar-benar licik ya. Ya gue yakin sih, Adis gak mungkin mau relain hartanya Pasha hilang gitu aja. Dia gak mungkin mau dong nikah sama cowok yang ternyata bukan siapa-siapa. Mungkin mereka lagi cari tahu siapa Pasha sebenarnya. Karena belakangan ini Pasha tuh selalu pulang malam, terus Adis jadi sering banget ke rumah. Ini kalau sampai Reno tahu, seru nih. Stupid idea. Karena kalau misalnya Pasha tahu, wah permusuhan antara gue dan Pasha ini makin menjadi-jadi sih, Dra. Ya diem-diem lah, Elena. Jangan sampai kalau Reno tuh taunya dari gue atau dari lo. Pikirlah, kalau sampai Reno tahu masalah ini, bakalan perang. Terus, hubungannya Pasha sama Adisti bakalan hancur. Bukannya ini yang lo tunggu-tunggu? Apa aku gak bisa nyadari perasaan aku sama perasaan Ayu sejak dulu?
Astaga. Aku tahu rahasia tentang kematian ibumu. Aku tahu rahasia besar yang disembunyikan. Ini orang siapa sih? Kenapa ngomongin rahasia besar keluarga gue? Berarti ada orang lain yang tahu tentang rahasia besar di keluarga ini. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu? Nanti kamu akan tahu semuanya. Dalam kematian ibumu justru orang terdekat. Tapi kayaknya gak mungkin email iseng. Kalau memang iseng, gak mungkin dia tahu soal mama. Sebaiknya kita ketemu sekarang. Saya tidak tertarik dengan hal yang tidak jelas. Ternyata Reno gak segampang itu. Paling gak kan dia penasaran. Om suami nelfon. Bentar ya. Halo? Halo El. Kok tadi Lastri kamu gak ada di rumah ya? Malah ke kantor. Ngapain? Iya nih, aku lagi di kantor, lagi banyak kerjaan om, ya lumayan sibuk sih. Ya udah, tapi jangan pulang malam-malam. Ya ingat kata dokter apa, kalau kamu sakit gimana? Ya? Iya, aku bentar lagi pulang kok. Ini juga udah mau pulang? Apa mau om jemput aja? Kebetulan om dekat sama kantor kamu nih. Iya mau. Ya udah, tunggu ya. Kenapa om suami? Ngomel istrinya belum pulang. Kan lagi hamil. Apaan sih? Ih. Hati-hati lo. Ntar lo bucin beneran ya sama om suami. Gila, Dra, lo tuh bener-bener berisik banget tau gak sih? Udah, gue mau cabut. Ya udah. Bye.